Assalamualaikum semua. Eh, Cap. Gara-gara bersuara laki-laki, gadis ini terpaksa buktikan dirinya adalah perempuan tulen. Heh? Ramai lagi yang tak percaya, so aku kena tunjuk lagi banyak gambar. Kau kena tengok agak kan, kalau kau nak tahu betul ke tak, kau kena tengok. Kalau kau tak tengok, nanti kau tak tahu. Pasal kau tak tahu, kau confuse, sebab kau confuse kau sakit, lepas sakit kau meninggal dunia, bahaya. Wah, ini nama dia belacan, belacan hidup, belacan bernyawa. Inilah ni. Ni waktu aku form 1 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa di video kali ini. Ya. Kembali lagi guys di scroll video. Kita ada apa namanya ya, program itu kayak scroll-scroll gitu guys ya. Jadi kiriman-kiriman daripada teman-teman sekalian kita scroll gitu kan. Dan itu karena sekarang ada fitur short ya di YouTube itu. Jadi kita memudahkan ya. Jadi teman-teman tuh banyak juga yang ngirim short ke saya. Jadi sudah saya kumpulkan dan jom kita tengok bersama. Apakah ada kelaka ataupun ya motivation, motivasi buat kita ataupun ada yang bikin ngiler gitu guys. Tanpa berlama-lama, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Apa nih? No. Oh. Jadi orang-orang latah nih guys, orang latah ya kan. Tawaran hebat Dutch behind the scene berita latah. Oh iya iya. Oh, ini orang kumpulan-kumpulan orang latah gitu guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ketawa dosa gak sih guys, kan ya latah sih memang, ya sudah gitu, emang gitu. Ya Allah, lanjut. Tanya awak satu-satu lain, kalau awak tak tahu jawab, nak ke gaji saya. Ha, kalau saya tahu jawab, awak tolak gaji saya, 200. Wow. Nak cabar saya, baik, balik. Saya ada 70, lepas tu saya pergi beli KFC, satu set 20. Saya bayar dekat cashier, berapa balance dia bagi? 50. 70 tolak 20. 50 lah, betul? Alah, kenapa pula? 70 tolak 20. 50 lah, mana ada salah? Saya ulas sekali lagi, dengar baik-baik eh. Saya ada 70. Lepas tu saya pergi KFC, beli satu set, harga 20. Saya bayar dekat cashier, berapa balance dia bagi? 20 lah. 50. Ingat eh manager, tepati janji. Bye. Kenapa tepati janji? Saya salah meh. Mungkin. Apa? Macam mana tu? Tak faham. Cuba kita tengok komentar. Mana ada orang bagi duit 70 untuk beli harga 20. Paling-paling pun dia bagi RM20 atau 50 sekeping. Kalau bagi RM20 tak ada baki. Kalau bagi 50 sekeping bagi 30. Oh iya sih, betul sih, betul juga. Ya. Faham. Tempoi lah bang. Gerak tu. Sini. Kenapa nak teki-teki lagi? Duit mana? Oh. Sorry bang, sorry. Oh. Ni bukan ayam Dan Lopez dah ni. Ni ayam saya dah nak terlepas ni. Bukan. Cukup kan? RM60 cukup. Okeylah bang. Minta maaf banyaklah bang. Yang tadi saya terlupa, seronok sangat. Kira kosong-kosong lah bang. Ya tak apa, saya boleh lupakanlah sebab awak pun dah bayar kan. Cuma ingat. Bayar. Iyalah bang. Darah daging, ingat. Darah daging. Okey.
Boleh, boleh bang. InsyaAllah. Saya gerak dulu bang. Terima kasih banyak bang. Minta maaf banyak. Nak gerak tu kan? Ha. Ingat, darah daging. Okeylah tu makanan, bang. Makanan, darah daging. Bang, cukup dah tu bang. Saya faham lah. Saya silap. Ha. Siapa call ni? Hello? Nak bagi tahu. Ingat, darah daging. Cukup bang. Bang, dah kosong-kosong dah bang. Sampai, abang sampai call dah. Sample lah bang. Gerak tu. Okey, jadi ya, ya, jangan. Ya, ini pesan guys, pesan kepada kita. Bayar guys, karena yang dimakan itu darah daging. Ya, ya, faham. Faham guys ya, makan tak bayar jadi darah daging, ya kan? Haram guys. Kalau kita makan haram, solat kita 40 hari tak terima guys. Ha, itulah darah daging. Kena ingat. Darah daging. Kalau kita makan tapi pura-pura lupa tak bayar, darah daging. Faham? Faham? Ya, lanjut. This one? Yes. You play the violin? Yes. Yeah, of course. Oh, kayak kemarin itu ya guys ya, tapi ini beda lagi nih anaknya. Keren. Uish, apa hal ni? Kapten main phone kah? Kapal ni sedang menuju ke pelabuhan Hong Kong, salah satu pelabuhan paling sibuk di dunia. Tiba-tiba enjin kapal ni gagal berfungsi. Biasanya kapal guna kuasa propeller enjin untuk lambatkan atau berhenti. Tapi sebab enjin dah mati, kapten mengemudi kapal ke arah pantai jauh dari pelabuhan. Takut nanti dia langgar kapal lain, koyak telinga nanti kena marah bos. Situasi ini serupa dengan penggunaan perangkap pasir sebagai pilihan terakhir apabila brek gagal. Dalam kejadian ini, okay. Padang bola sepak di Universiti Hong Kong ini menjadi harapan terakhir mereka untuk mengelakkan bencana. Kapten telah menjatuhkan saw untuk mengurangkan kelajuan kapal dan berjaya menghentikan kapal tersebut beberapa meter saja dari tebing. Uish, apa hal ni? Kapten main... Oh, hebat ya guys. Hebat, 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 hebat. Tapi kalau tertabrak kapal lain, weh, memang. Itulah susah kan. Jom, begini lanjut. Begini bahagianya suami mau liburan ke Indonesia. Beb, malam ini kita parking kerana kita jalan liburan. Ya, yeah, liburan. Liburan. Yeah. Di mana? Di mana? Indonesia. Oh. Bahagia. Oh, bahagia banget. Bahagia banget, guys. Liburan ke Indonesia. Bahagia banget. Saya mau... Makan tempe di Indonesia. Enggak. Mau gak? Enggak. Kenapa? Enggak. Satu, kita datang di Indonesia. Bertemu sama family dulu. Dan dua... bertemu sama teman kita ada ke sana. Dan nanti, kapan kamu mau makan? Oh. Nasi uduk, wow. Tempe maksimal. Kamu sambal setan. Oh. Oh, yeah. Sampai segitunya guys, asli ya. Saking-saking kangennya gitu guys. Setelah lama nggak makan makanan Indonesia itu pasti kangen banget sih guys. Apalagi kan di Indonesia itu makanannya beraneka ragam dan banyak pedesnya. Oh my God, itu pasti enak banget. Check out Lanjut. Puti Ariani's amazing vocals. Wow, ini nih sama si Alan Walker gitu ya guys ya, Putri Aryani, dan itu menggemparkan juga gitu guys. Keren Putri Aryani ya. Harus kita ambil pelajaran. Mengapa terjadi Timur Tengah yang kita lihat sekarang ini? Harus kita pahami itu. Belum tentu, jangan harap, bukan hanya belum tentu. Jangan harap Islam akan bangkit dari Irak yang sampai sekarang masih perang saudara. Jangan harap Islam akan maju dari Suriah yang dulu ibu kota pertama dinasti Bani Umayyah
Jangan harap sekarang kita menunggu Islam akan maju dari Suriah. Jangan harap Islam akan maju dari Libya. Insya Allah Islam akan bangkit dan akan bergerak peradaban, kemajuan, nilai-nilai Islam dari Indonesia. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Atau Chan Yucu Pret Respo. Oce, let's go. Mula-mula panaskan kuah ini api adik cin. Kemudian masukkan 5 kg minyak masak. Kemudian ambil bawang putih, ketuk, prak, cincang. Kemudian tumis, kacau-kacau. Kemudian ambil 1 kilo cili. Kemudian ketuk, prak, cincang. Kemudian masukkan kacau-kacau. Kemudian ambil sebiji telurmu, pecahkan. Kemudian lempar, ciao. Ya? Kemudian kacau-kacau. Ini tandanya kalau mereka tuh gak ada. Kemudian ambil 1 entong sayur, nasi, besti, campak, ciao. Kemudian kacau-kacau, kacau, jangan tak kacau. Kemudian tambahkan saus tiram, saus cili, kicap asin. Tambahkan 1 sendok zakum, garam, aji, namantra. Kemudian kacau sampai api. Oh, faham. Terbaik, keren. Ini ada apaan ya? Oke. Apa sih ini? Dijual cepat. Nasi ayam, cok, susu, stopping. Ada jual apa, Dek? Jual nasi goreng, Kak. Berapaan? 25. Coba 26. Duitnya 26. Ada kembaliannya, Kak? Iya. Oh, oh, oh. Oke, makasih ya. Pamer sultan ceritanya nih, guys. Gila. Jualan begini aja duitnya banyak banget. Pakai Alphard. Dek, ini boleh makan numpang makan di sini enggak? Boleh, Kak. Enak banget asli. Dia banyak banget lagi dagingnya. Dek. Ya. Jual minum juga enggak? Jual, Kak. Kita ada susu segar Moon Hills. Oh, boleh tuh, Dek. Satu. 20, Kak. Iya. Iya, susunya. Oke, makasih, Dek. Ya. Dek, udah mau tutup, Dek? Iya, Kak. Soalnya sudah habis. Oh, cepat banget ya. Habisnya. Wih, mobilnya. Lexus. Oh, Lexus. Ini ada apaan ya? Saya kira Alfa. Oh iya, Lexus. Sorry. Saya enggak tahu kalau itu mobilnya mahal banget. Sorry. Oke, kreatif. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Doa penarik rezeki. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahman. Belum selesai tadi ya, guys. Kenapa ada terpotong? Ah, oke, lanjut, guys. Teh, ada iPhone 11 enggak? Ada tuh, mau berapa giga? Yang berapa giga dan yang paling kecil? 64 giga yang paling kecil, mah. Boleh deh, 64 giga. Ah, nama sekalian aja tuh ke iPhone 11 Pro Max. Biasanya kalau misalnya tangan-tangan yang gede. 11 aja. 11 aja boleh. Warna apa tuh? Warnanya ada apa aja? Biasanya kalau cowok-cowok mah ini milihnya warna hitam atau warna hijau. Kembali. Iya. Warna hitam sih saya sudah ada. Hah? Sudah ada maksudnya? Nih, coba lihat nih. Nih, warna hitam nih udah ada. Oh, kolektor. Warna kolektor. Oh, koleksi? Bukan koleksi, emang udah pada habis aja baterainya, jadi nggak nyala. Oh, maksudnya mau beli lagi karena HP-nya mati? Iya, udah habis baterainya. Habis baterai? Uh-huh. Emang kalau misalnya gila. Banyak uang nggak ngejamin ya? Lah, maksudnya apa nggak ngejamin? Nggak ngejamin beli lagi gitu. Ini kan emang baterainya kan udah habis. Ini buat handset ini. Iya, betul, benar. Ini mohon maaf nih, bukannya saya menolak rezeki ya, A. Ini iPhone atau HP-HP zaman sekarang, meskipun lubangnya cuma satu, tadi A kan bilang. Ada aja. Aku sering nanya sama orang kan, kapan orang tuh bisa merasa sombong? Kapan? Ketika dia punya sesuatu yang dianggap orang lain nggak punya. Benar sih. Contoh ya, gimana kita bisa, kan kita udah bahas, gimana kita bisa sombong sama Ustadz Adi? Iya benar juga. Kan susah tuh. Kita iya. Mau ngadu Al-Qur'an dia lebih pintar. Kita mau ngadu hafalan matilah kita. Mau ngadu bola dia lebih jago pula. Main pingpong jago pula. Pingpong jago banget dia. Saya pernah ngomong gini, Ustadz Adi mungkin tahu semuanya, tapi Ustadz pasti enggak tahu. Ustadz Adi pasti enggak tahu Manchester United kanan atas siapa? Tahu dia. Tahu. Serius? Serius. Waduh. Dia ngasih tahu pas pertandingan Liga Champion. Jam berapa? Menit keberapa? Gol salah. Keberapa? Iya benar. Gimana kita bisa sombong sama orang kayak gitu? Iya. Lakan, ada satu yang bisa antum sombongin. Iya, karena gue pernah makan babi. Akhirnya setelah gue cari. Gitu kan.
tidak mungkin bisa dia lakukan. Nah jadi artinya kan kita baru bisa sombong ketika ketemu newbie. Betul. Nanya, apa nih? Melabur resiko untuk lebur. Kalau menyimpan pun kita gagal, jangan coba-coba nak melabur. Menyimpan tiada risiko dan kos. Okey. Tapi melabur perlukan ilmu dan disiplin yang tinggi. Tersilap langkah, habis duit pelabur kita berpura-pura semangat. Oh, emas ya. Emas. Okey, lanjut. Tadi yang gitaris yang mana? Lu kalau bisa lanjutin lagu yang gue mainin, lu dapet 50.000 nih. Bisa gak? Panik. Ku tenggelam dalam sendu, waktu pun renggan untuk berlalu. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna. Dan membuatku putus. Wah, dapat tuh 50.000. Oh, mantul. Terbaik guys ya, banyak ke challenge yang dilakukan oleh anak-anak muda gitu kan di short seperti itu ataupun TikTok seperti itu guys ya, dan itu menghibur kita semua guys ya. Dan ya kita lanjut masih lagi gama. Assalamualaikum semua. Cop, gara-gara bersuara laki-laki, gadis ini terpaksa buktikan dirinya adalah perempuan tulen. Ramai lagi yang tak percaya, so aku kena tunjuk lagi banyak gambar. Korang kena tengok agak kan, kalau korang nak tahu betul ke tak, korang kena tengok. Kalau korang tak tengok, nanti korang tak tahu. Lepas korang tak tahu, korang confuse. Lepas korang confuse, korang sakit. Lepas sakit, korang meninggal dunia. Bahaya. Gambar pertama, ini gambar aku waktu kat sekolah. Dulu aku sekolah menengah kebangsaan Sultan Abdul Jalil. Siapa juara? SSA je. Ini aku waktu kecil, macam kajol kan? Macam kajol. Ini aku waktu form 6. Nampak macam mysterious kid. Oh iya, betul. Bangang. Wah, ini nama dia belacan, belacan hidup, belacan bernyawa. Inilah ni. Ni waktu aku form 1 2015. Macam gampang. Ni saya dekat Keluang Parade, Keluang Johor. Ni saya, aku, gua, Patik, Tuan Hamba waktu sekolah. Ni saya waktu saya main game sukan. Lempar cakra. Okay. Han. Tak, bukan saya lempar cakra. Cakra Han. Masih lagi ramai. Oh, ternyata memang tulen wanita ya guys ya. Oke. Tapi memang ada gitu guys ya. Kadang ada juga kalau di berita kemarin itu saya dengar adalah wanita tapi punya jenggot gitu. Tapi kalau ini adalah wanita tapi punya suara laki-laki gitu guys ya. Dan itu gimana ya? Tapi ada juga sih laki-laki tapi suaranya perempuan. Ada juga gitu ya guys ya. Masya Allah. Lanjut. Aku sudah sabar. Kenapa masih datang juga penyakit itu? Kenapa masih datang juga kesusahan itu? Apa betul marah Allah kepadaku? Allah tidak marah kepadamu. Allah sayang kepadamu. Allah. Aku sudah sabar. Kenapa masih datang juga penyakit itu? Kenapa masih datang juga kesusahan itu? Apa betul marah Allah kepadaku? Allah tidak marah kepadamu. Allah sayang kepadamu. Allah, tanda Allah sayang kepada kita macam tu guys ya. Kita dah bersabar, kita dah macam apa ya, melakukan apa yang Allah perintahkan macam tu lah. Tapi Allah bagi penyakit, bagi ujian macam tu. Itulah semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala cinta dan sayang kepada kita. Karena di dalam ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah tu kan, dalam sebuah hadis ke disebutkan bahwasannya apabila kita mengutarakan atau mengucapkan saya beriman kepada Allah, amantu billah, maka jangan sampai ya kita dengan berlena-lena tak, tapi Allah akan uji, Allah bagi cubaan, dugaan dan lain sebagainya agar supaya apa, kita ni semakin disayang dan semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam tu guys ya. Next. Oh, apa ni? Sekarang latihan. Oh, latihan. Okey.
Oh, tambah besar guys ototnya guys. Wow. Ada aja. Hasilnya bisa full sekuat ini. Bagus. Ini biasanya Jepang gitu ya guys ya. Iya sih namanya ini Jepang di sini guys. Gak tahu saya itu artinya apa. Wow, jadi gede banget. Gila. Berarti dia lebih apa ya, ke konsep gitu ya guys ya. Goodbye. Wah, jadi juara, keren. This girl wanted me to play a piece for her grandmother. But I didn't expect what will happen. I'm happy, thank you. Banyak banget basker kayak gini dan gabung juga. Oh my god, keren banget guys. Oh, saya kira gak main tadi. Azek, ini lagu emang lagi hits banget sih guys di sini, dan mungkin di Malaysia juga bakalan hits, kayaknya hits deh. Ku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Ah, suaranya gila. Tadi takdir kan bersatu, betapa bahagianya. Asik banget sih guys ya. Jadi di Jogja itu guys ada menua kopi kalau nggak silah itu guys ya. Di sana itu ada si siapa namanya itu guys. Wah, kenapa jadi lupa gitu guys ya. Zidane, terus teman-temannya juga. Nah, di situ ada tongkrongan itu setiap malam gitu. Tadi jadi teman-teman kalau mau ke Jogja itu bisa langsung datang ke sana juga dan menikmati di sana ada live musik seperti ini. Dan itu emang enak-enak di sini. Asik, suaranya gila sih. Kau perhiasan yang punya. Ku sebut namamu di dalam doa. Semoga kita bersama. Asik. Oh, asik banget. Gila suaranya. Selamat sih. Pagi guys. Pagi. Nah, kita tengok apa yang ada dalam nih. Aku ada kukus sesuatu. Nah. Masak kita guys. 1, 2, 3. Tada. Apa tuh? Ini akunya resepi ayam. Selamat. Oh, ayam aja. Apakah soalan yang paling susah Ustaz pernah jawab? Oke. Apakah jawapannya? Mana masa itu? Di mana berlaku? Oh, ini pertanyaan tapi ya pertanyaan paling susah kepada Ustadz Azhar Idrus guys. Boleh tahan budak ni? Dari kita ada 6 minit 2 saat lagi. Dia kata apakah soalan yang Ustaz pernah jawab, soalan yang pernah jumpa paling susah lah, dan lagu mana jawab bang ni? Tak? Apa tu? Soalan yang paling susah untuk dijawab berlaku pada tahun lupa dah. Tapi ingat tarikh. Ingat tahun 2013. Okey. Udah gitu doang. Aduh, gak ada lanjutannya.
funny guys. Recapping the years with Miu iconic crown. Wow. Waduh, ini penari-penari handal semua nih guys. Wow. Ini ada-ada yang di Malaysia itu guys, yang itu juga Zippo kalau nggak salah ya. Ah, tuh juga keren banget guys. Wuh. Sekarang tuh lebih ke robotik ya, untuk gerak-gerakannya itu lagi keren robotik gitu. Gerakannya. Wow. Gila. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, gila, keren banget sih guys. Saya Fatia, Bobo Boy, kuasa 3, kuasa Elemental, terbang. Kuasa teleportasi. Hai semua, korang nama kami semua Yaya tak? Oh ini suara asli Bobo Boy Galaxy Season 2. Ini yang pengisi-pengisi Bobo Boy guys. Wah. Kau Bobo Boy, harimau bayar. Aku Gopal, kau Big Bobo Boy. Tengok ni, sekarang ni kau cipat tiba. Hai semua, nama ku Kuali. Saya Sam terkemuka dan BFM daripada Gopal. Ayah, ispian rasa damai. Kalau makan boleh peksan tak? Aduh-duh. Robot paling oke. Saya juga atuk kepada Bobo Boy. Ada saya Pakcik Kumar, bapa kepada Bapak. Tik-tok, Bobo Boy. Aku takkan lupakan kau, Bobo Boy. Saya Fatia. Oh my god. Ternyata seperti itu ya guys suara-suaranya. So itulah tadi ya guys ya, kita scroll-scroll shot video di YouTube guys, dan semoga menghibur teman-teman sekalian. Banyak yang kita temukan di sini ya guys ya, tapi kebanyakan menghibur ya teman-teman. Oke, kalau video ini tembus 1000 like, kita akan buat lagi ya. Oke, terima kasih. Meskipun nggak sampai kayaknya buat juga sih. Iya kan? Karena happy. Yeps. Ya. Ya penting itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.